Halo, Assalamualaikum Mamang dan Bibi-Bibi Kebun. Hari ini saya akan membagikan kondisi pepaya California saya setelah diberi pupuk bunga ya. Yang kemarin itu yang diberi pupuk grower dan KCL kondisinya. Setelah satu minggu kita aplikasikan, kondisinya baik walaupun diguyur hujan 7 hari full siang malam. Ini dia kondisinya. Ini usia 3 bulan 7 hari setelah tanam. Dan ini kondisi bunganya sangat baik ya. Nah, bakal buahnya mudah-mudahan terus ke atas, tidak rontok. Kembangan yang sangat bagus dan tidak rontok, alhamdulillah, walaupun di musim penghujan karena kita berikan unsur kalium yang sangat tinggi dari KCL dan Mutiara Grower. Ini dia kondisinya, sangat baik, daun tetap hijau. Ini dia sangat baik ya, walaupun di musim penghujan tetap bakal buah, tetap jadi. Ini dia ya kondisinya. Ini yang bulat. Dan jangan lupa ya, di musim penghujan kita harus kuatin kalsium juga sama fungisida di rolling, antrakol dan ditan. Dan inseknya kalau musim penghujan itu kita kurangin ya, karena insektisida itu PPH asam. Jadi lagi pula musim hujan itu hama-hama binatang tuh jarang biasanya. Kita kuatin di fungisidanya. Nah, ini sudah mau gerimis lagi, hujan lagi nih. Dan drainase kita tinggikan ya. Ditaikin lagi biar akar tidak menyentuh perairan. Dan dikasih dolomit. Nah, ini bekas dolomit sudah kesiram air jadinya rada ini. Kondisinya sangat baik ya setelah diaplikasikan pupuk Mutiara Grower dan KCL. Setelah satu minggu bunga bakal buah langsung jadi. Oke, sekian dari saya. Perkembangan pepaya California setelah diberi pupuk bunga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.